berantakannya semakin hebat. Sekarang pun sudah semakin dahsyat ribut taufannya di dalam ini. Dan maklumat yang saya dapat secara sulit, maklumat dalaman sama ada PKR, PAS ataupun DAP, semakin ramai sebenarnya yang hilang keyakinan pada Anwar. Sebenarnya sebelum sebelum diputuskan Anwar untuk bertanding, ramai pihak dalam Pakatan Rakyat sendiri yang saya dapat maklumat tidak suka dan tidak setuju untuk mengadakan PRK ini, kerana mereka melihat ini sebagai satu pencabulan apa namanya, hak asasi manusia dan rakyat yang telah memilih dalam PRU yang lepas. Dan itu juga disuarakan oleh Bersih. Bersih yang tidak bersih itu menyuarakan PRK ini suatu infringement dan pelanggaran terhadap hak, seolah Anwar boleh sesuka hati saja nak menurunkan sesiapa, mengadakan semula pilihan raya umum dan pilihan raya kecil dan membazirkan duit taxpayer. Mana itu bukan sikit yang bakal digunakan nanti oleh dalam PRK ini. Jadi semua ini menggambarkan bahawa sentimen dalaman itu semakin dahsyat. Dan yang amat jelas saya ketahui, dalam PAS itu sendiri sekarang ini telah ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang dikatakan Erdogan, kumpulan yang mendukung Anwar, mengkagumi Anwar. Satu lagi kumpulan yang sifatnya agak tradisional, kalangan ulama yang ramai. Kumpulan ini, ulama ini, majoriti menolak Anwar dan menolak cara gaya PR di tadbir sekarang ini yang memperlihatkan Islam rugi di banyak sudut. Isu kalimah Allah, isu Jais, isu apa di Selangor, soal Syiah dan sebagainya, banyak. Dan saya yakin PAS ni berhadapan dengan dilema yang tidak mudah. Cuma yang malangnya, kerana pemimpin-pemimpin Erdogan itu menang pula dalam muktamar sebelum ini. Saya mengatakan pada rakan tertentu yang menjalankan gerakan, saya katakan, ini apa jadi pada PAS? Mana aizah, mana kehebatan hasil tangan almarhum Ustaz Fadino dulu? Yang kita melihat sepanjang zaman Ustaz Fadino memimpin PAS, PAS masih punya maruah, masih tahu beda antara politik-politik murahan dan perjuangan mempertahankan Islam dan Melayu. Justru di saat itu perbincangan, dialog dengan UMNO masih tidak punya masalah, kerana Ustaz Fadil punya kejelasan visi perjuangan. Tapi malangnya, yang mewarisi kepimpinan sekarang ni dalam PAS, minta maaf saya bercakap, tidak ada lagi pemimpin yang benar-benar mampu membawa panji-panji Islam seluruhnya. Justru sebab itu, amat sesuailah PAS sekarang ni kita istilahkan parti ajaran sesat. Eloklah, dah banyak sangat kesesatannya. Mengetahui sekarang kefasadannya ada, masih lagi tak setia berada dalam pakatan haram itu. Seharusnya dengan segala ilmu para ulama yang ada di dalam itu, sekiranya layak digelar ulama lah yang puak-puak yang ada dalam PAS ni, saya tidak setuju sangat menggelarkan mereka untuk ulama. Hanya satu dua orang saja yang layak digelar ulama, yang lainnya mungkin ular dan semak. Jadi dengan segala ilmu yang ada, seharusnya mereka tahu kewajipan untuk mufarakah, untuk keluar dalam keadaan sekarang. Isu besar kalimah Allah, isu besar Syiah, isu tentang Wahhabism, isu tentang liberalisme, isu tentang pluralisme, ini soal-soal yang amat central dengan Islam. Mengapa masih dikompromis? Termasuk PRK Dun Kajang di peringkat awal, Dewan Pemudanya membantah. Oh hebat, di peringkat awal kita lihat bantahan. Kita dah jangka bantahan itu sifatnya hangat-hangat teh ayamnya. Tak lama pun, tak sampai seminggu pun selepas dipanggil rapat umum secara khusus sulit antara pimpinan Pakatan Rakyat, the next day PAS keluar kenyataan menyokong, akan bantu semua PRK. Kita tak boleh harap PAS ni sebenarnya. Sebenarnya sejak 2008 Anwar telah memberi signal untuk Khalid turun. Sejak 2008, saya antara yang diberi mandat ketika itu untuk bincang dengan Azmin Ali, persiapkan Azmin untuk naik menggantikan Khalid. Tapi sayang, pada ketika 2008, Azmin masih lagi manusia ni, manusia pandai bercakapnya, rupanya bacul pun, tak berani pun untuk melakukan apa yang sepatut dilakukan. Jadi pada ketika itu, bila kita bertanya pada Azmin, "Azmin, are you ready?" Dia masih lagi bermain tarik tali. Dan akhirnya kita scrap it up, tidak mau buang masa. Cuma nak disebutnya, memang sejak itu lagi Anwar telah mula rasa tidak puas hati dengan performance politik
Khalid ni. Khalid dilihat sebagai orang yang bijak mengatur keuangan, tetapi langsung tidak punya cutting dan tidak punya kemahiran berpolitik dan tidak punya kemahiran untuk mengatur selia sebuah pemerintahan yang of course dalamnya elemen pentingnya adalah politik untuk dijaga partinya, sentimen ahli partinya, membangunkan kekuatan partinya, menjaga balance of power antara parti-parti komponen. Ini tidak dipunyai oleh Khalid. Khalid tidak punya the political acumen untuk perkara yang benar-benar sentral ini untuk menjaga kelangsungan parti itu. Ya, dari sudut itu memang apa yang Rafizi ni pun new kid on the block. Datang kemudian ketika dah keadaan senang, waktu susah tak nampak batang hidung pun, membela perjuangan reform dan gerakan kebangkitan rakyat. Orang begini ni hanya bunyi in the aftermath of war. Bila mula menghitung kira ghanimah, mereka mula wujudlah. Tapi orang-orang begini bagi saya akan hanya merosakkan Anwar. Sebab itu saya lihat strategi makin lama semakin tidak punya lagi Midas touch, tidak punya lagi sentuhan keemasan. Sudah hilang itu. Dan kerana roh perjuangan itu sudah tidak ada. Cuma bacaan tadi itu memang betul. Bacaan itu menyatakan bahawa Khalid ini tidak punya acumen dari segi politik dan pentadbiran, hanya punya kelebihan dari sudut keuangan. Itu tidak dapat dinafikan. Dari sudut kemahiran keuangan yang ada pada Khalid itu tidak dinafikan. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks Selangor sekarang, saya pun mengkaji, ya, kemahiran keuangan di mana? Caranya begitu mudah, di liquidate semua aset supaya boleh meningkatkan reserve negeri Selangor. Kalau itulah saja kemahiran keuangannya, saya kira any Tom, Dick and Harry can do that. We want a thing which is much more noble than that. Kita bertanya, bagaimana reserve Baitul Mal di Selangor? Bagaimana majlis agama Islam di Selangor? Apakah semakin bermaruah atau tidak? Yang kelihatannya semakin hilang maruah. JAIS ditekan hebat. Gereja paling besar antaranya di Asia dah dibina di Puchong. I think itu maruah apa itu? Jadi kalau inilah yang berlaku, kemahiran keuangan yang konon dikatakan pada Khalid itu pun akhirnya boleh kita pertikaikan. Apakah kemahiran pemerintahan dan kemahiran mengurus keuangan itu tidak boleh digunakan untuk memperkasa Baitul Mal, institusi penting keuangan dalam Islam yang harus menjadi teras penting. Ya, tidak hanya cukup sekadar laporan-laporan enteng-entengan begitu saja. Kalau tidak boleh dibuktikan dengan pemerkasaan terhadap institusi Islam yang sewajarnya dibangunkan. Kedua-dua tempat ni akan lebih rosak, akan lebih jahanam dikerjakan Anwar. Kalau nak disebut ke Anwar nak bela, saya nak kata pada Anwar, eh, brother Anwar, you nak bela apa? Masa saya menjadi Timbalan Ketua Menteri, di Pulau Pinang, ada satu tempat yang bernama Kampung Teluk Wang. This is a fact. That is why saya berani berdepan dengan Pakatan Rakyat ni anytime, anywhere. Saya cabar mereka. Anwar lama menjadi Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri. Kuasanya begitu mutlak pada ketika itu. Mengapa? Pada tahun 2008, ketika saya Timbalan Ketua Menteri dan ada penanti, ketika saya menziarahi di kawasan Kampung Teluk Wang untuk beri bantuan fakir miskin di situ, tiba-tiba saya melihat dibawa ke satu tempat. Kerana pada awalnya ceritanya, saya melihat seorang kanak-kanak kecil yang tangannya banyak berkudis. Jadi saya tanya, kenapa begini keadaan jadinya? Jadi anak ni tak bercakap banyak, terus bawa saya kepada keluarganya, rumahnya agak-agak tak, ya. Dan ayahnya pun, bila saya bertanya kenapa anak jadi macam ni, banyak kudis ni, pasal apa? Ayahnya pun tidak bercakap banyak, terus bawa saya ke belakang rumah. Ditunjukkan perigi buta. Rupanya rumah itu, keluarga ini telah lama bergantung sumber bekalan air kepada perigi buta yang tidak bersih itu. Kampung Teluk Wang rupanya ada lebih 15 buah rumah yang tidak ada bekalan air bersih, tidak ada pipe air. Bayangkan. Dan saya tidak boleh terima hakikat itu. How can we accept this? Penang yang dikatakan Pulau of the Orient yang kononnya pusat industri dan sebagainya, bagaimana mungkin masih ada rakyat yang air pun tak ada?
Jadi saya lihat sini mata kepala dan saya panggil JBE Jabatan apa ni di Penang dipanggil apa namanya Penang Bekalan Air PBA. Pegawai itu masih ada sebagai saksi. Saya panggil mereka kata I cannot tolerate this. Saya beri arahan within 7 days. Sebelum 7 hari saya nak semua rumah-rumah ini mesti ada air. Saya tidak kira apa saja red tips, kita mesti apa namanya ni langkawi semua red tape yang ridiculous nonsense ni. Yang penting Bekalan mesti sampai. Alhamdulillah syukur tak sampai 7 hari. Dalam masa 5-6 hari semua boleh masuk. Dan saya tanya Anwar, what happened? Dan saya tanya sekarang, pada saya ulang kalau dia tengok video ni, saya tanya Anwar Ibrahim, apa berlaku daripada matang bau? Ya. You lama jadi Menteri Kewangan, Perdana Menteri. Tapi di Kampung Teluk Uang ada rumah yang tidak ada Bekalan Air. Dan ketika itu bila saya bertanya pada Anwar, kenapa jadi begini? Anwar berbisik pada saya, tidak mahu saya bercakap, aku akan takut orang dengar. Dia kata pada saya, I overlook brother. Dan saya kata pada Anwar, how can you overlook? How can you overlook such an important apa namanya tugas sebagai wakil rakyat menjaga kebajikan rakyat? Dan itu sebagai hakikat yang berlaku di depan mata. Bagaimana nak bela Kajang kalau Permatang Pauh yang beliau dakwa lahir di sana di Curug Tok Kun, jadi ahli parlimen sekian lama, sampai saat ini pun masih ada nasib rakyat tidak dibela. Itu dalam konteks Kampung Teluk Uang. Bagaimana pula Permatang Pauh? Sejak saya lahir sehingga sekarang, saya melihat Permatang Pauh masih begitulah keadaannya. Tidak ada pembangunan yang wajar dilakukan. Anwar telah lama ahli parlimen, mengapa tidak dibangunkan Permatang Pauh? Penanti, Permatang Pasir dan juga Seberang Jaya. Seberang Jaya agak develop, BN UMNO, very good development. What happened Permatang Pasir dan Penanti? Begitulah keadaan sekian lama sampai saat ini, tidak ada concrete development yang baru. Dan ada satu dua usaha yang kononnya dibuat pun akhirnya sekat jalan, tak habis. Dan Anwar, apa yang menjadi trademark yang boleh Anwar banggakan sebagai ahli parlimen Pantai Pos sekian lama di situ? Nothing, zero. Yang ada dibangunkan yayasan dia sendiri, Yayasan Aman di Penanti. Itu je lah yang ada untuk diri dia sendiri. Yang lain untuk rakyat mana? Ya. Masa saya menjadi Temenggung Menteri, saya mencadangkan untuk bangunkan Kolej Islam Penanti pun tidak disetujui oleh mereka. Saya cadangkan untuk dibangunkan Halal Hub di Seberang Prai untuk menjadi center, dan kita pilih kawasan yang strategik tengah-tengah termasuk Penanti sedikit. Mereka tidak pernah ambil pusing. Kita cadangkan beri dokumen setebal ini, dokumen pembangunan umat Islam Pulau Pinang yang kita telah buat dengan menggunakan pendekatan LFA, Logical Framework Analysis, yang cukup saintifik untuk jadikan suatu langkah baru membangunkan umat Melayu Islam. Tidak ada pedulikan mereka. Dan Anwar hanya mencampakkan saya dokumen tu. Dia katakan ini tak terlalu penting, yang lebih penting adalah 16 September. Tak berlaku pun. Kenapa tak berlaku? Sebab isu 16 September ni Anwar telah mendahului Tuhan. Bila makhluk mendahului khalik penciptanya, maka yang akan berlaku adalah kerosakan dan juga apa namanya ni balak yang diturunkan. Tidak berlaku. Sebab itu akhirnya alim ulama menasihati ketika itu lagi, menasihati Anwar, jangan terlalu sebut sangat 16 September ni. Benda ni benda masa depan, belum tahu ketika itu. Jangan dibicara. Ya, jalan kalau berlaku alhamdulillah buat dengan elok, tapi tidak berlaku kena Anwar angkuh dan takabur, dan akhirnya semuanya rosak. Sebab itu, in a nutshell yang saya nak sebut tentang episod The Anwar Saga ini, tidak ada tidak bukan. Gagal Anwar kerana keangkuhan diri. Keangkuhan ini bukan baru berputik, telah lama. Telah lama. Sejak dalam UMNO, keangkuhan itu telah mula makin dahsyat. Sebab itu, kebiadaban sehingga mencabar Tun Dr. Mahathir, menghina pemimpin lain, menghina Tun Sakaran Dandai dalam episod Sabah. Saya ingat semua itu fakta. Dan menghina rakan-rakan Abim dulunya. Rakan-rakan Abim ketika Anwar menjadi Perdana Menteri tidak pernah boleh menemui beliau dengan mudah. Ditutup jalannya, disukar. Jadi banyak perkara yang Anwar khianati. Dan sekarang dengan dokongan Barat yang begitu kuat kepada beliau sekarang ini, terutama kalangan tertentu yang berkepentingan Yahudi ini, Anwar semakin menjadi kaduk naik junjung. Dan sebab itu beliau tidak lagi perhitungkan kelangsungan bangsa, maruah agama. So tidak punya erti untuknya. Dan beliau dengan mudah
mengisytiharkan nak menghapuskan ketuanan Melayu. Ini kebiadaban yang kita tidak akan sama sekali izinkan. Ada beberapa pembacaan. Mungkin rakyat keliru, tapi Anwar tidak pernah keliru. Ya, sesumpah ini sentiasa yakin dengan jalannya. Itulah ciri golongan Algojo Iblis. Iblis, kita perlu ingat sejarah. Sekiranya kita sorot kembali sejarah bagaimana Iblis dilaknati Allah. Kenapa Iblis laknat Allah itu dilaknati? Kerana penderhakaan Iblis bukan dilakukan dalam keadaan Iblis tidak mengetahui, tidak. Iblis menderhakai Allah SWT dalam keadaan penuh sedar. Penuh sedar ditambah dengan keangkuhan yang terang nyata. Iblis menyatakan, mengapa aku perlu sujud tanda hormat kepada Adam yang diciptakan daripada tanah, sedangkan aku diciptakan daripada api yang lebih mulia. Ketika Iblis melihat jasad Nabi Allah Adam, ia dilihat jasad manusia ini very shallow, ya, tidak dynamic sifatnya seperti ciptaan Iblis daripada api yang boleh meresap masuk dalam pelbagai dimensi. Dan justru itu Iblis jadi terlalu angkuh. Dan walaupun Iblis tahu bahawa Allah itu Rabnya, Tuhannya yang Maha Agung, tetapi masih lagi memilih dengan penuh sedar untuk derhaka. Justru itu dilaknati Iblis abadan abadah. Maka episodnya lebih kurang sama dengan apa berlaku pada manusia ini. Kerana dia mengetahui bahawa dalam konteks contohnya yang ditanyakan kepada saya tadi, negeri Selangor contohnya, Anwar tahu perundangan menyatakan anak kelahiran Selangor syarat untuk jadi menteri besar. Ya? Itu jelas termaktub. Dan Anwar tahu kalau beliaulah mahu menjadi menteri besar, maknanya beliau perlu quote unquote berperang dengan Duli Maha Mulia Sultan Selangor. Apabila melibatkan mempersiapkan rakyat menyanggah sultan, itu yang saya sebutkan tadi, ini episod penderhakaan yang baru, yang amat biadab dan outrageous dalam sejarah zaman. Jebat dalam sejarah bangsa, kalau nak dikatakan derhaka pun bukan kerana dengan sengaja menderhakai sultan, tidak. Malah dalam sejarah yang sebenarnya, jebat membela hang tua. Jebat hanya nak mengangkat bahawa betapa fasad, betapa rosak, betapa bahayanya Patih Karmawijaya, dan betapa Laksman Hang Tuah tidak bersalah dalam menjadi mangsa. Dan Jebat lakukan pembelaan terhadap saudaranya. Dan Jebat sebenarnya dalam konteks sejarah yang betul, Jebat tidak sama sekali mendahkai sultan. Jebat hanya melakukan pembelaan, dan pembelaan itu dilakukan dengan kadaran yang wajar. Jebat tidak sama sekali membunuh rakyat jelata yang dikatakan kononnya Jebat membunuh orang Melaka. Jebat hanya mempertahankan dirinya ketika nak menuju ke rumah Laksman Hang Tuah. Dia orang nak membunuh, dia pertahankan diri. Sebab apa? Ke rumah Hang Tuah kerana nak memaklumkan pada Hang Tuah, kerana dalam perkahwinan Jebat secara tersembunyi, Jebat punya anak yang halal, dimaklumkan pada Hang Tuah untuk sekiranya anak itu lelaki, tolong pelihara. Itu beda dengan manusia ini. Manusia ini dengan sengaja mempersiapkan rakyat sekarang ini. Sentimen yang dibakar sekarang ini, sentimen dipersiapkan untuk sama ada dua perkara. Sama ada beliau menang menjadi adun di Kajang dan mungkin membantu menaikkan Azmin Ali menjadi Menteri Besar Selangor, ataupun dia sendiri menjadi Menteri Besar. Nampak gayanya seperti Anwar sendiri yang mahu menjadi Menteri Besar Selangor. Kerana apa? Kalau tanya saya, jawapannya mudah. Umurnya sekarang sudah 68 tahun. Kalau beliau mahu tunggu GE14, PRU yang ke-14 yang lebih kurang 4 tahun insya-Allah nanti, berapa umurnya? 68 sekarang, lagi 4 tahun, sudah 72 tahun. Di umur yang demikian, tidak lagi strategik untuk menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia yang efektif dengan keadaan kesihatan dia sekarang ni sudah mula bermasalah dengan segala macam hal yang ada. Dan dia ketika itu tidak lagi punya taring yang selayaknya untuk beliau gunakan untuk menjalankan segala misinya, yang apapun yang beliau nak laksanakan. Justru desperation, itu kita katakan beliau juga seorang desperado politik. Desperation ini mendatangkan idea-idea gila untuk menyegerakan beliau. Ya,
at last mungkin beliau terpaksa compromise, reciprocate. Kalau tak boleh jadi Perdana Menteri, at least aku jadi dahulu Menteri Besar Selangor. Jadi ada kuasa dalam negeri untuk mengatur. Dan Selangor negeri yang terkaya, asetnya banyak untuk diatur. Mungkin dengan menjadi Menteri Besar Selangor itu, beliau akan mengatur pula kerja-kerja iblisnya untuk menyegerakan beliau ke Putrajaya. Entah apa lagi yang bakal diatur, itu barangkali berlaku. Dan selepas ini, ini bacaan saya, selepas ini bersiap untuk PRK Dun Penanti bulan 3 insya-Allah. Anwar, seorang manusia yang menghalalkan segalanya demi kepentingan diri. Kalau saya ulang sekali lagi pendirian saya yang awal tadi, jika nama Allah, soal akidah pun digadaikan Anwar, perkara yang paling tinggi dalam akidah Islamiah pun digadaikan Anwar, ketuanan bangsa pun digadaikan Anwar, maruah negara dijual di merata dunia dengan amat murah dan dihina negara, apa lagi yang perlu ikuti manusia yang bernama Anwar Ibrahim ini? Jika sekiranya orang ini memimpin negara, maka yang akan bakal berlaku pada anak cucu masa depan ialah segala nilai-nilai moral, segala nilai agama akan semuanya menjadi liberal, akan semuanya menjadi rosak. Yang wujud adalah masyarakat baru yang segalanya bebas, tidak punya nilai moral, tidak punya nilai akhlak, tidak punya lagi sandaran ketimuran yang selama ini kita pertahankan. Dan yang paling malang, akan sirnalah, akan hilanglah kedaulatan Islam di bumi yang bernama Malaysia. Justru itu saya meminta kepada semua rakyat Malaysia, terutama rakan-rakan yang masih lagi mengkagumi Anwar, manusia ini adalah iblis bertopengkan manusia. Jangan mudah terpedaya, jangan sampai membela Anwar hingga menggadai agama, jangan sampai membela Anwar hingga mengkhianati bangsa, jangan sampai membela Anwar sehingga nanti kalian, nanti di kuburan kalian akan dihina anak cucu masa depan kerana kalian mempertahankan manusia yang menghancurkan Islam, yang menghancurkan bangsa Melayu, yang menghancurkan negara berdaulat bernama Malaysia yang telah dipertahankan oleh datuk nenek kita dulu dengan air mata dan darah. Oleh demikian, saya menyeru agar seluruh rakyat Malaysia dan rakan-rakan yang masih bersama dengan Anwar, mufaraqahlah selagi masih ada masa. Kembali, raja'atu ilallah, kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran Islam, kembali kepada kekuatan maruah bangsa Melayu, dan kembali kita bina selamatkan negara ini daripada maksud bernama Anwar dan daripada DAP yang kita tahu sifat sebenarnya anti-Islam, anti-Melayu, dan selamatkan Malaysia daripada parti ajaran sesat PAS yang menggunakan agama sebagai alat murahan mereka. Dan akhirnya kita mahu membangunkan negara yang menjadi warisan masa depan, yang Islamnya utuh gemilang berdaulat, yang Melayunya dijulang sebagai bangsa yang punya maruah, yang mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pesaing-pesaing dunia lain.